siang. Dapat saya laporkan dari lapangan Pujon Kuda Opacalo Sumba Barat Daya. Saat ini kita langsung acara di mana para penari di sana memeriahkan acara pembukaan pembukaan turnamen Pujon Kuda Polres Sumber Daya Cup di lapangan Pujon Kuda Opacalo di Desa Geruni, Kecamatan Kelurahan Sumba Barat Daya. Ya, sekali lagi kita sambut tarian ini dengan aplaus yang meriah. Tarian ini dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan. Ayo untuk mendukung kemeriahan dari acara kita pada hari ini.